Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya admin baru, admin 3, Syafiq Saifuddin. Kali ini saya akan mereview dan tes akurasi senapan Predator Bubuk nih. Oke. Langsung saja ya, tak tes dulu. Oke, mantap sekali ya, itu masuk belum, ngumpul itu, tambahin lagi. Masih ngumpul di situ ya. Tambahin lagi. Masih di situ, mantap ya. Oke, sudah cukup ya. Kita matiin. Kita copot dari monitornya. Dan ini ditaruh di tempat senapannya ini. Ini ya, ini Predator. Ini pakai laras baja, panjang laras ini 30 cm ya, alur 12 OD13. Dan ini pakai tabung bocap 500 cc, maksimalnya ini di angin 2700 ya, amannya ini. Ini pakai daleman stainless ini ya, jadi awet, anti karat. Dan ini setelan powernya ini masih banyak putarannya ini di sini. Jadi kalau mau keras tinggal putar ke kanan. Triggernya ini pakai trigger klasik ya. Juga sudah terdapat safety triggernya di sini. Ini tinggal pencet aja kalau mau ke kanan safety. Kalau mau nembak pencet ke kiri, siap dulu. Ini pakai popor tombol dengan berbahan kayu mahoni ini ya, kayu mangga hutan. Ini pakai chamber seri 7 terbaru juga dan makin mantep. Ini chamber dural semi CNC ya, sorry, makin mantap jadinya. Tempat pengisian anginnya ada di kanan senapannya ini, pakai mini cooper. Dan ini cancel kongkangnya ini bisa ditaruh di kanan juga, bisa ditaruh di kiri juga ya, tinggal selera nanti. Ini tarikannya pakai tarikan seat lever ini ya, makin mantap. Oke, sudah cukup gitu aja ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam jedor. Anggono, Pak.